Hai, kali ini saya akan membahas tanaman gulma yang bermanfaat. Tanaman ini bernama patikan kebo, yang ternyata memiliki banyak manfaat bagi kita. Namun sayang sekali, banyak yang tidak mengetahuinya. Sesungguhnya, patikan kebo memiliki faedah obat herbal yang fantastis. Di antaranya, menjadi obat influenza, obat batuk, dan penyakit asma. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini supaya dapat memberikan info bagi Anda. Satu, mengobati penyakit influenza. Setengah genggam daun patikan kebo, dicuci bersih sampai ke akar-akarnya, lalu direbus dengan air bersih sebanyak 3 gelas hingga tersisa 3/4-nya. Dinginkan lalu disaring. Tambahkan madu secukupnya dan minum 2 kali sehari. Dua, mengobati batuk. Siapkan daun patikan kebo 20 gram segar. Direbus dengan 2 gelas air selama 15 menit. Setelah itu saring dan diminum sehari 2 kali, masing-masing setengah gelas. 3. Mengobati asma. 1 genggam patikan kebo kering. Direbus dengan 2/3 gelas air hingga mendidih. Saring dan minum 2 kali sehari. Setengah gelas pagi dan sore hari. Nah, itu dia manfaat tanaman patikan kebo. Sangat bermanfaat bukan? Jangan lupa dukung selalu dengan cara subscribe di channel ini.